ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مُهْدَثَاتُهَا فإن كل بدعة ضلالة مسلمين رحمني الله Nerusakan pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wattarhib Karyani pun Al-Imam Al-Hafidh al, al, al mundiri Rahimahullahu Ta'ala Ingkang dipuntas Syekh dineng Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Hadis ingkang nomor Kalihatus Kawan dosa kalih Sonten menikah insya Allah Badi kita bahas Sonten menikah insya Allah Badi kita bahas Qala al-imam al-hafidh Al-mungdiri Rahimahullahu ta'ala Wa an Muawiyah ibni abi sufyan Lan saking sahabat muawiyah Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an qal panjenengan pun dawuh oh. sami tu aku is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu panjenengan pun dawuh oh. al muazzinun para muazzin Iku atwalu nasi Sing paling dawa Menungso Apa ni A'na kon guluni Al-mu'adzinun Utaipara mu'adzin Iku atwalu nasi Sing paling dawa Menungso Apa ni A'na kong guluni Yaumal kiamati Benjing wonten ing tino Kiamat Mu'adzin Manusia terpanjang Lehernya di akhirat. Nah, rawau sambung dikatakan yang atas hadis, sopo muslimun imam muslim. Hadis menikah, kariwayatakan dinding al imam muslim, mondar ing sahih pun. Saat ini pun kita anjelasakan makna hadis pilih muazin merupakan menungso sing paling doa gulu benjing benci mentering akhirat sekedik badai kalau aturakan mengenai kemuliaan pun para sahabat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum lajeng sekedik mengenai mengenai kemuliaan dan keutamaan pun sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah radhiyallahu taala anhumah Para sahabat Rasulullah perlu dipunbuningani Sapa itu sing ini sahabat? Sahabat ingin menikam man lakiya an nabiya sallallahu alaihi Wasallam. Sapa ai lakiya Sing kepanggi Rasulullah sallallahu alaihi kanjeng nabi Mukminan bihi dalam keadaan beriman wa matalan piyambake wafat ala zalik di atas keimanan siapa sahabat sedoyo ingkang pernah bertemu kelawan kanjeng nabi dalam keadaan beriman lan piyambake wafat dalam keadaan iman menikolah sahabat oke okay. Anak pun tentang keutamaan para sahabat pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata sangat hadis-hadis saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam engkang anjelasaken ngenani kemuliaan pun para sahabatipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ing antawisipun ing antawisipun Ya ing antawisipun Ya ing antawisipun Dari Rasulullah Rasulullah SAW yang kari wayatakan, dining al Imam Al Bukhari, Sahih Imam Muslim, wonten ing kitab Sahih kekalihipun, saking dalani pun Sahabat Abu Sa'id, saat ibnu Malik ibnu Sinan al Khudri radhiyallahu pilih panjangani pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dewi kanjeng Nabi lah subuh, ojo pisan pisan seliramu kape, nyacat, Ngelek-ngelek ashabi ing para sahabat ing sun niki kanjeng nabi mewanti-wanti Ojo sampe enek sing kumawani nyacat ing sahabate panjenengane sebab mencela sahabat itu berarti mencela sahabati. dan jelengan nyacat ing sahabate Rasulullah berarti mboten langsung mboten secara, secara, tidak langsung secara langsung jenengan sampun nyacat dumateng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dawi kancing nabi Lata subuh aja pisan-pisan nyacat Sopo siramu kabe ashabi Ing poro sahabat ing sun Fawalladhi biya nafsi biya di Demi zat sing jiwaku di tangannya Dawi kancing nabi Fawalladhi nafsu muhammadin biya di Demi zat yang jiwa muhammad di tangannya Nah Lau sekiranya Ya yeah. An ahadakum salah siji saking sampian angfakom belanja nih nopo sing dibanja nih misla uhudin sak gede gunung uhud zahaban rupa emas ya yeah. Ma balago. ora bakal sampai muda ahadihim walaupun para sahabatku mekgur ing dalam berinfak sakmud sakmud itu sepintan tau niki epe-epe, niki epe-epe, di template ini mak plek, diisi mak plek. Niki jenengi sakmut. Dados kok enek sopoi, sak sampunipun para sahabat. Belanja nih, ingin fak nih, nyoda koh nih, benda nih, sing sak nih, gunung ukut, rupa nih, emas jari nih. Niku buatin bakal sakit madani kemuliaan nih poros sahabat Lek poro sahabat nafkah Lek para sahabat sodako Sing gedeni cacai Namun nyun sewu sakmut Lah Nabi Ibu Tuhan nopo walaupun sakmut kurmo Sakmut nopo walaupun sakmut gantum Walaupun sakmut nopo Sakmut menopo kemawan Menikon rangah kan gedeni Kautama anipun sahabat kau kaula ingkang mulya, amalane ya mulya, amalane ya mentes-mentes. Sebab iman ingkang saking iman kalau wau kabangun amal iman ingkang sampurna. Arep-arep ingkang mbangkitaken tiyang menika beramal arep-arepe sampurno. wedi saking azabnya Allah sehingga nih bersodako berinfak wedi nih dateng Allah sampurno tiang sing arep arpe dimateng menopo yang ngonteng arsanya Allah sampurno tiang ingkang wedi nih dimateng menopo ingkang Allah subhanahu wa ta'ala siapakan saking sikso sampurno ye Tiang ing dalam ikhlasipun arikalane yus ampurno. tamtunipun amalai luwih sampurno ketimbang liani. Kita olang malih, tamtunipun amalai luwih sampurno ketimbang liani. Lan perlipun wuringani ugi, boton wonten seorang pun, saking sintem kemawon, sing sodakoh kejobo sahabat dui bagian, ing dalem ganjaran sodakoh niku. Lainnya Sebab sopoi sing saksampunipun sahabat ora ngerti judule sedekah ki opo, ganjarane sepira, arep-arepe kurang mungkin ngerti kejaba melalui ilmu riwayat Al-Qur'an lan ugi sunnah ingkang kari wetaken dening para sahabat. Sehingga nyuwun sewu njejer ing dalam utamakan dumateng sahabat tangih lamun napa malih kok ngungguli kayangane ojo sampek enek sing kumawani nyajat ing para sahabat ingsun nabi dawuh sekirane sampean salah siji saking sampean nyodakone sak gening gedene ukhur sing metu ning dhuwur karo sing mancep ning ngisor sebab gunung niku nyun sewu Allah dalajadatesaken da sebagai autada sebagai patok jenenge ni patok niku sing ngambles sing ni mancep niku randemane luwih Mboten bakal sakit anyamai, anyaingi, amadani Ing kemuliaan pun para sahabat Sing umpomo sahabat iku sodako s'infak namung nyun sewu samut Samut iku samenten Epek-epek luru nyun sewu di teplek nih Makplek di si makpek Ini kulu jeningi samut Wallahu ta'ala ya, la tasubbu ashabi fa Fawalladi nafsu muhammadin biyadihi Lau angfaqa ahadukum misla ukhudin Ma balagho mudda ahadihim Wala Wala nasifahu Wallahu Wallahu ta'ala alam Termasuk ugi Ya yeah. Menapa ingin dipun riwayatakan Dari al-imam Ahmad Wadhan kita pun fadha'il An Abdullah bin Umar Saking Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu Panjini pun dawuh La tasubu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ojo sampe La subuh ojo sampe nyacat Sopo selera muka be Rasulullah Yang saya prosahabati jeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fala makamu ahadihim Nah Saatan Yakni ma'an Nabi Sallam nengi poro sahabat sesaat Sartani Nabi Iku khairun bagus Min amali ahadikum arba'ina sanah ketimbang amali sampean walaupun suini gede ini, patang puluh tahun jadi para sahabat ini saya riwayat Imam Ahmad Nabi Dawah akan ken kemuliaan dan keutamaan ini pun para sahabat Jo sampai sampean nyacat ing para sahabatku lah nyapa sahabatku niku lek mek salat karo kanjeng Nabi pisan til niku bodoh padha karo salatmu 40 tahun di sahabat kok sholat pisantil til karo Rasulullah bermakmum kali kancing Nabi ganjarannya podo karo sholat mu petang puluh tahun ya yeah. nah wallahu ta'ala alam <tuh> makatan wafis muslim muntun seh muslim semantan ugi anjabirin anjabir, saking sahabat jabir Kila li Aisyah dipunaturakan dumateng Sayyidah Aisyah Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anha. Kila dipundawakan li Aisyah ta dumateng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nggih. Yeah. Kila li Aisyah ta radhiyallahu taala anha dipun aturaken dumateng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna nasan waluna ashab Rasulullah SAW. Saat temeni menung sopodo kumawani lancang. Golek golei ing salane poros sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta sehingga nih Abu Bakrin wa Umaroh, Abu Bakar lan Umar wara selamat. Yeah, saking golek gulek anu wong sing pingin golek-golek barang ni di kula digulai ya bekalnya mesti enak tahu buh apa sing enak nah ya kalau ada usaha sayyidah Aisyah nah wama ya'jabuna wama ta'jabuna min hadha wama nopo tak jabuna sing tok herani min hadha saking lakuni wong wong cati cacatikan jenak para sahabat kanjeng Nabi. In qata'an ahum amal fa ahabballahu an yang qati'a anhum al ajr. In qata'a wis putus anhum saking wong-wong mau al amala amal fa ahabballahu mongko Allah taala ngersakaken ayang koti aing to putus anhum saking wong-wong mau al ajr ganjarane. Kudune muji sahabat ning malah nyacat memang Allah Ta'ala ngerasa ini benura enek ganjaran kaki tiang-tiang kalau Niki ini ancaman saking Sayyidah Aisyah Allah ta'ala anha kala Abu Zur'ah tahu sopa alimam Abu Zur'ah Iza ra'ayta rojula monggo tipu nangan-nangan dari pun alimam Abu Zur'ah Iza adikalani ro'aita sama Ya rojula kok enek uang yang kodi nah ya yeah yang taki ahadan, nyacat, nganggep rendah min ashabi rasulillah sallallahu saking para sahabatipun kancing nabi falam mongkong ngertenono ana wong niku iku zindikun zindik klambine no islam ning nyun sewu itu dudu islam gedine dosane bahayane wong sing nyacat dumateng para sahabatipun kancing nabi Al-Imam Abu Zur'ah dawahkan wong niku zindik. Ing dalam Islam ini namung kasing. Ya. Yeah? Wallahu taala al alam. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad ugi dawahkan. Idza ra'aita la'sama ningali rojulan, kok ar-rajula kok enek seseorang yadkuru ahadan min ashabi rasulillah nyebut nih salah siji saking sahabat kanjeng nabi bisu sing disebut nih elek fattahimhu alal islam tudun islami islami tenanan muradawi Pak wong niku nyuwun sewu lek Islame tenanan mboten mungkin nyacat ing para sahabatipun Rasulullah. Sebab nyuwun sewu, piyambak ini lho cewek era gudah kecoba kanthi hadis ingkang dipun riwayataken dening kan para sahabatipun Rasulullah. Piyambak ini nyuwun sewu wudu yo ra isa, salat yo ra isa. Napa mawon kakek amal salat ra bakal dhewe isa kejaba menawi wonten riwayat saking ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga ini al imam ahmad dawakan gue enek wong sing ku mau wani nyacat ing poros sahabati pun rasulullah ngerti nono wong ku ingono zin wong ku ingono perlu disangsikan ing dalam keislaman keislamani perlu disangsikan ing dalam keagamaan keislamani ke ya yeah. nah uki okay, menopang kang dipun dawakan dining al imam atau hawi wanan kitab ibun al aqidah atau hawiyah wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lan kita kabeh niki ahlus sunnah lho nggih ciri-cirine ahlus sunnah wa nuhibbu lan kita cinta trisna trisna ashabar rasulillah ing sedaya para sahabatipun kanjeng nabi wala inu faritu lan boten berlebih-lebihan fi hubbi ahadin minhum ing dalam cinta dumateng sebagian saking sahabat wala lan boten natabarra min ahadin lepas diri saking salah satu pun saking para sahabat Yeah. wa bi bughdhi man yubghiduhum ya wa wa nu kita benci man dumateng sinten kemawon yubghiduhum sing geding gen benci dumateng para sahabatipun kanjeng nabi wa bi khayr kurun ghairil haqqi yadhkurun lan boten nyebutaken kanthi sing apik-apik dados sinten kemawon ingkang geding dumateng para sahabatipun al Imam at Tohawi termasuk itikot al Sunnah awa itu kudu geding doa sinten kemawon sing geding doa tentang para sahabat Rasulullah lan awa itu ugi kudu geding doa sinten kemawon sing nyebut nih cacat cacate di para sahabat bukan nyebut nih kemul ya ani ya yeah. makatan wala yatad wala nazkuruhum illa bi khair Walalan kita membuatkan nadkuruh menyebutakan ngenani para sahabat illa kejabah bikhairin kanti kebagusan wa hubbuhum dinun lan cinta dumateng para sahabat merupakan agomo wa imanun lan merupakan keimanan cinta nyun sewu cinta dumateng sahabat merupakan agomo ingkan kita beragomo kanti mencintai para sahabat wa dinun lan merupakan wa imanun lan merupakan keimanan wa ihsanun lan merupakan perbuatan baik wa bughduhum lan benci Dengan para sahabat iku kufrun merupakan tindakan kekufuran wa nifakun lan tindakan kemunafikan wa tughyanun wa tughyanun lan tindakan penyimpangan Eh, menikalah Dawipun Al-Imam At-Tahawi Ari kalian pun panjenengan pun jelasakan ngenani akidah lusunnah sunnah wal jamaah. Ngenani akidah lusunnah wal jamaah. Nah, anda pun menawi sebagian saking kita kuantan subhat ngenani menopo engkang terjadi wonten ing poros habar saking pertempuran di antara mereka. Okay. Yeah. Al Imam Ibnu Jamaah banyak pun dakwahkan. Fakatiluhum wa qatla wa qatiluhum. Fakatiluhum wa qatilun wa qatiluhum lahum. Ya, yeah. wakilahuma fil hasri marhumun marhuman. Dan terus menapa ingkang terjadi ing dalam perselisihan di antara sahabat sehingga ini terjadi peperangan. Ini yang kita kita yakini. Pilih ya para sahabat gusing mati, gusing membunuh, gusing terbunuh. Kila huma pun, fil khasri bakal dipun giring dining Allah Ta'ala marhumani dalam keadaan terahmati. Wa Allahu yeah. yaumal hasri yanzau kullama tahwa suduruhum minal azghan. Allah taala bakal mencabut saking hati ini pun para sahabat perasaan ndak enak satu sama lain ketika di mahsyar. Kata pun Allah Subhanahu wa taala wa nanzau an qulubihim Wanazakna ma fi kulubin min gilin tajrimin tahtihimul anhar. Ya, wanazakna min kulubih min gilin ma fi kulubih min gilin. Lan kami cabut dari hati-hati mereka min gilin dari perasaan boten enak, boten sekeco. Mana ko urusan ipun Allah Subhanahu Wa Taala. Subhatus Allah Taala ngakurakan diantara ipun para sahabat Ridwanullahi Taala alaihim wonten ing akhirat walaupun wonten ing dunia ini terjadi khilaf lan perselisihan di antara para sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata sedih di Allah subhanahu al wa ta'ala Wontani surat al-A'raf Wa naza'na ma fi suduri min ghillin Tajri min tahtihimul anhar Wa qawlu alhamdulillahi Alladhi hadana lihada وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا اللَّهُ اللَّهِ لَقَدْ جَعَدْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُ أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُرِسْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ Menikola ayat Ingkang makibu'aipun kalian Para sahabat Rasulullah SAW dan perselisian yang terjadi antara mereka Bila Allah SWT bakal ngiring Para sahabat pun dalam keadaan terahmati Menikola kalau kita ulang ngalih Sekedih ingkang magepokan kelakalian keutamaan ini pun para sahabat Rasulullah SAW secara umum, secara global. Bilis sedoyo sahabat pun Rasulullah SAW, kados menopang ingkang dipun doakan dinding Rasulullah SAW untuk hadis-hadis ingkang sampun Allah sebatakan. Saya jeng ingriki sekedik badi kaulah aturakan ngenani keutamaan khusus saking sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala'an lan nasabipun Muawiyah bin Abi Sufyan Huwa Muawiyah iku Muawiyah ibnu Sakhr ibnu Harb ibnu Umayyah Muawiyah ibnu Sakhr ibnu Harb ibnu Umayyah ibnu Abdul Syams ibnu Abdul Manaf al Qurasi al Umawi Amirul Mukminin Panjani pun merupakan kerandai pun Rasulullah SAW bertemu kalian kanjing Nabi wonten ing nasabi pun wonten ing Abdu Manaf. Lan panjenengan pun merupakan Amirul Mukminin. Nah, Anak pun kelahiranipun Muawiyah bin Abi Sufyan dipun jelasaken ing riki Wulida qabla al-bi'tsati bi khamsas sinin. Panjenenganipun kalereken pun reken, saat kenabian kurang lebih gangsal tahun. Wakila sabak asinin, enten ing dawuhaken 7 tahun sebelum kenabian. Wakila bi thalathi asrata, enten dawuh malih 13. Bakhtar Ibnu Hajar, Imam Al Ibnu Hajar Al Asqalani Asy-Syafi'i milih Al Awwal yang pendapat tinggang pertama, pilih panjenenganipun Muawiyah bin Abi Sufyan ka lairaken gangsal saat taun saat pun kenabian. Wa ummuha anapun ibunipun iku Hindun bintu Udbah. Aslama huwa wa abuhu wa akhuhu Yazid wa ummuhu Hindun. Nggih, panjenenganipun Muawiyah wa abuhu Abu Sufyan wa akhuhu lan sederepun Yazid wa umuhu Hindun sambun mlebet Islam wa kana Muawiyah yaqul ana utawi Muawiyah bin Abi Sufyan panjenipun dawuhaken innahu aslama ama naam al al Hudaybiyah pilih panjenenganipun Abu Muawiyah Islamipun pada pada tahun Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah Hijriah Wa anahu laqiya Nabi sallallahu musliman lan panjenengan pun bertemu kelan kancing Nabi ing tahun Hudaybiyah musliman dalam keadaan muslim. Wa katama islamahu ning pun delik nih ke islamani. An abihi saking bapani pun Abu Sufyan wa ummi lan ibuni pun Hindun. Suma sak banjure azhara pun Muawiyah bin Abi Sufyan jelas nih ngetok nih nge. pun amal fasih tahun pembukaan kota Mekah tahun Walu Hijriah. Wa uktuhu lan sederek pun Muawiyah. ia utawi sederek seterini pun umai umu Muawiyah. Iku umul mukminin merupakan umul mukminin. Karwani pun kancing Nabi Muhammad SAW. ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Tatas buatan salah menawi dipun sebutakan pilih Abu Sufyan merupakan khalul mukminin tulur ibune kaum mukminin. Wa muama mu'amaan Nabi SAW dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan ikut serta bersama Rasulullah Islam yang dalam peperangan Hunainan. Perang Hunain. Wa atahulan kanjing Nabi paring demateng Abu Suf, demateng Mu'awiyah min ghona hawazin. Saking ghona perang hawazin. Suku hawazin. Mi atabairin satus Mu'awiyah. Wa'ar wa'arba'ina uqiyatan lan patang puluh uqiyah mas wa kana huwa wa abuhu minal muallafati qulubihim panjenenganipun lan bapanipun Abu Sufyan termasuk ingkang dipun lunakaken pun Abu Sufyan lan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhumah wa hasana islamahuma lan kekalipun Muawiyah bin Abu Sufyan lan Abu Sufyan bin Harb bagus ing keislamanipun wa kata bali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan juru tulisipun Kanjeng Nabi. Maksudipun Panjini pun terpercaya kaparingan mandat saking Rasulullah SAW dados juru tulisipun. Lan menikah merupakan mangkabah azimah biografi lan kemuliaan kangge Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Wa Umar akhihi Yazid. Dan Umar bin Khattab Sampun dadosakan Muawiyah bin Abi Sufyan menikah dados wali gubernur ala syam ing negeri Syam. Ba'da akhi sampun sederep pun Yazid, Yazid bin Abi Sufyan. Dados perlu dipun keberadaan Muawiyah bin Abi Sufyan wonten daerah Syam, khususipun Suria, Lebanon, dan Lan Palestina menika rumiyin sinebat daerah menika kanti daerah Syam. Menika sejak zamani pun Umar bin Abi Khot eh Umar bin Umar, Umar bin Khotob radhiyallahu taala katunjuk dados gubernur. Lan wonten ing pun Utsman bin Affan mergo panjenenganipun sampun dados gubernur wonten ing Syam, Utsman bin Affan ngukuhaken keberadaan Muawiyah bin Abi Sufyan wonten ing Syam dados gubernur pun. Dados panjenenganipun merupakan pilihanipun Umar bin Khotob radhiyallahu taalaan. Wa aqarrahu Utsman. Wada'alahu an Nabi SAW Lan Nabi SAW Dunga'akan khusus Kan gini Sahabat Mu'awiyah bin Abi Sufyan Menikah Kan tidak pun Allahumma ja'alhu hadiyan Allahumma ja'alhu hadiyan Mahdiyan wahdibi Niki Dunga'i pun kancing Nabi Kalau pada tanggal Apa enak wong sing Buri-buri sana Niki didunga'ni khusus Jadi kancing Nabi Kali itu ngomong menikah Allahi Nah Ngaku Ngakoni awak menikol luwih daripada sesongar sehingga nih kumawani nyacat para sahabatipun Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dungakan khusus kangge sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kanti dungakan pun Allahumma do Allah ijal humuki panjian Muawiyah iku hadian penuntun mahdian ingkang bimbing jening Allah Wahdibihi bihi ya Allah mungkin jenengan Nedahkan dumateng umat bihi kelawan Muawiyah bin Abi Sufyan tunga ipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Rawahu At-Tirmizi hadis menika kariwatakan dening al-Imam Abu Isa At-Tirmizi. Qala Ibnu Hajar, dawuh sapa al-Imam Ibnu Hajar al al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mata Muawiyah tu fi Rajab bin sanata sittina ala Pilih sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan kapundut dening Allah Subhanahu wa taala tahun 60 Hijriyah ala sahih menurut pendapat yang enggak kata pun sebatakan dari kitab usudul usudul gobah wallahu ta'ala alam Anak pun faedah yang engang kapundut saking hadis meniko, lan makna saking hadis meniko. Sebab hadis meniko kariwatakan dinding imam muslim. Mungkin kitab sahih pun, insyaallah kaulanya kapakan menopeng yang dipun sebatakan dinding al imam uh, al imam an nawawi al wonten ing in kitabipun Al Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al Hajjaj. Ya. Yeah. Al Imam An Nawawi Asy Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala rahmatan wasi'ah panjenengan dawahaken. Kawula jujuk mawon. Kalimat al muazzinuna at walun nasi a'na qon yaumal qiyamah. Makna kalimat menika. Ya. Yeah. Dari pun Rasulullah SAW al muadzinun utawi para muadzin iku atwalun nasi paling dawani menungso apa ni anak kon gulu ni yau mal kiamati besok teng dino kiamat muadzin merupakan tiang ingkang paling dowo gulu ni wanten ing ngarsani pun Allah Subhanahu wa Taala. Tepun <tuh> <Di> jelaskan ingriki. Hua <tuh> kalimat atwalun nasi anak Iku bi fathil ham, hamzati kelawan dipun fathah hamzahipun at walunasi a hamzahipun dipun fathah a na kon. jam unuk merupakan bentuk jamak saking kalimat unuk ingkang maksudipun gulu leher waktu rifa waktu nafas na. salaf wal khalaf fi makna lan poros salaf lan poros khalaf menikau berselisih pendapat mengenai makna kalimat at walunasi anakon nopo maksudnya dari kancing nabi bila muadzin merupakan at walunasi sing paling doni menungso anakon gulune wanti ngarsani pun Allah Taala fakila lima makna mendawakan fakila fakilah mengkondendawakan makna hu artosipun Aksarunasi apa ah, paling okay menungso tasawufan gayuh ila rahmatillah ing rahmati Allah. Jadi wong sing paling akeh okay, gayuh ing rahmatin Allah taala, nampani rahmati Allah taala saking durnya ngesor niku muazzinun, para muazzin. Ya. Yeah. Mekaten. Lianal mutasyawwif yutilu unukahu ila ma yattala'u ilai sebab wong sing nompo gayuh nggih yutilun manjangakan Unukahu engguluni Pun ila marang Mayatatalla'u ilai sing disawang wong niku lek nompo rahmatnya ngeten iki gunune ditawani Naam. Ya. Yeah. Makatan. Fa <tum> yeah. ma'nahu maksudipun kasratu ma ra'unahu akai napa sing ditingali dening muadzin minas sawabi saking ganjaranipun Allah taala. Ya. Naam. Wa qala an-Nadri ibn Sumail. Niki pendapat sing nomor kali. Dawo sopo al Imam Nadir bin Shumail jelaskan makna kalimat at walunasi akne kon. uljima kalimat aljama al yuljimu iljaman uljima. Niki lek tiarani keringat niku istekoi rum. Sehingga ini uljima niku dipun becot, dipun kau ya yeah. kados di pun becat lan keluhi pun untok, ya ida hari kala ni ultima di pun keluh sopo anasu menungso, utawa ida hari kala ni alca ngeluh yeah. anasa yeah. saing menungso no po al araku keringet. Yaumal kiamat benjing wonten ing dina kiamat. Palat bakal munda dawa bakal modot nopo a'nakuhum gulune para mu'adzin ila marang nam, yuti ya ya ta'lat a'nakuhum li'allah supaya aja sampe ya naluhum li'allah supaya aja sampe ya naluhum ing para mu'adzin zalikal karbu wal'araku zalikal karbu kerupukan menika wal arakulan keringat Dados hadis menika merupakan jaminan. Pilih para muadzin benjing teng mahsyaripun ka jamin mboten klelelep ing dalem keringete. Sebab ari kalane wong nyuwun sewu padha kerem, padha kelem, padha Nglangi ing dalam keringete muazin Allah Taala dawak nih gulu nih. Wallahu taala alam. Dan menikah sedaya merupakan rahmat ingkang Allah Taala paring. Kang gini poro muazin. Wakli kila <tuh> lawan tentang yang wanten ingkang dawahkan makna maksudipun maksudi pun anahum saat temenipor muazin ikusah jatun tokoh pemimpin waru asa alan pengarap dari muadzin berdasarkan hadis menikah dari punya lima mana wahai syafi'i inukil saking para leluhur leluhur kaum muslimin ya para sahabat para tabiin pun kleru loh gak salah awa'i dilihat tiara nih ora nguri nguri tinggalan leluhur kleru awa edw nih ki merupakan umat yang nguri nguri ngurip ngurip nih tinggalan leluhur mulai saking leluhur enggang pertama ingin Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam enggang kabimbing langsung dinding Allah Subhanahu Wa Taala kaparingan wahyu saking Allah Subhanahu Wa Taala ugi murid-murid pun ugi leluhur kita para sahabat ingkang kabimbing langsung dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem cara beragama ing dalam ibadah ing dalam akidah ing dalam sedaya ni ugi saterusipun para tabiin saterusipun tabi ut tabiin mekaten lan sak terusipun dadi alus sunah niku wong sing urip uripne tinggalane pola luluhur Bab orang orang leluhur kang gini kaum muslimin kecoba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lan para sahabat lan para tabiin. Ya sing pun lawas, lawas, lawas sangat. 1440 40 tahun yang lalu. Ya nah kita teruskan. Wakilah lan dipun dawahaken ana musa sak para muadzin iku ruasaa sada tokoh-tokoh lan pemimpin wal arab lan wong arab iku asadata ing pemimpin bitulil unuk wong sing dawa gulune aina tawilul unuk maksudipun sada wa kubara pemimpin tokoh dan menikah merupakan imbalan engkang setimpal. Kalian menopo engkang sampun dipun ayah itu nih mau azan hari kalian nih tentunya nih. Kados nih saya suara nih neng donya nih sing gemontang kapi rengkas suar tuh kau ngendi ngendi setiap kerungu kira-kira pada mikir kaya ngapa tang gantengin mau Benjing teng akhirat Allah Ta'ala dadek ni gulune mu'adzin Dawa sehingga ni kabeh sakit Nyawang ningali ngali ing mu'adzin Ikilu mu'adzin Di hari so besar Allah Ta'ala tampilkan mu'adzin Allah Ta'ala duduh ni ikilu mu'adzin Ikilu tokoh Nyun saya membuatkan so kelas RT Membuatkan so kelas desa Membuatkan so kelas propensi neng so besar Engkang dipun hadiri setiap makhluk al awalun wal akhirun enggang Allah taala bakal muliakan muazin kanti diketok nih diduduh nih ditawa nih gulu nih bendi sawang bendi ngerteni Zalika fadlullah yasha yes. wallahu taala alam wa kilalan wonten ingkang dawuh malih makna lintu makna wartosipun aksaru atba'an para muazzin wong sing paling akeh pengikuti lan menika ugi mboten tepih saking kebenaran sebab buh pira cacahe sing ngikuti ing aja animu azin ing dalam selama azani mu azin sementara Rasulullah SAW dawahkan hei para mu azin seneng sampean bahagia sampean banter no suaramu gemuntang no merdu no suaramu Nabi SAW dawahkan mandalla ila khairin falahu mislu ajri fa'ilih Sapa ni wong si sing duduh ni marang kebenaran. Balahu mongko kangi dewe mislu ajri fa'il podo karu ganjaran wong sing lakoni. Sehingga ni sopoy sing teko nekani ing aja ane muazzin. Muazzin berdasarkan hadis meniko oleh bagian ganjaran podo karu ganjaran ni wong wong sing sholat nekani jamaah mergo aja ane muazzin. Lan insya Allah menawi azan saking masjid menikah toa ini pun dipunatur sing ditok ni nang jobo mboten wonten ke azan selesai insya Allah mboten masalah mboten ganggu anapun sing kados ingkang terjadi wonten ing sebagian saking masyarakat setengah jam saurung azan suarane weh, ndak karu-karuan Sholawatan sik, bari ngono terus pujian dibanterne, bar ngono pujian dibanterne. Nyun sewu, Cak. Kadang niki saged ngganggu ing tangga teparo. Mulane paring patut dipun atur. Supaya mboten ganggu ing tetangga. Sebab azan menikah hakipin kaum muslimin sing memungkinkan nekani wonten ing masjid kalau wau. Sehingga niko omai rado ado berarti volumenya kudu diado nih. Ben teko dumateng sin tentiangi ingkang kiro kiro diharap nih bakal teko menghadiri sholat berjamaah menikah. Sehingga nih sambun dados kelaziman. Engkang sampun dipun wuningani dening sedaya nih niku yang terpercaya mergo munggah yang dhuwur ben suarane landung landowo. wallahu taala alam Dados dipun jelasaken ing riki di antara makna Atwalunasi nasi'a nakon inggih menika aksarun muadzin sing paling akeh pengikuti Qala al wa ghayruhu mereka di pun doakan dinding alimah melkau diiat dan lintuni pun. Wallahu taala al alam. Warawahu ba'duhum al imam an nawawi ash indawakan sebagian wanita ingkang ngriwatakan at waluna Bikasril hamzah di kelawan di pun kasrah hamzah pun buatan at waluna at di pun kasrah. Menapa maksudipun? Ay maksudipun isra'an ilal jannah. Wahuwa syairul unuq. Maksud atwalun nasi na Maksudipun dawuh. Ingih menikah isra'un nas. Isra'an. Gagi-gagi ilal jannah di malang suargani Allah. Dan terus melayu ni mu'adzin datang suargani Allah. Merupakan sing paling cepeti. mugi. Sak samunipun pun kita midang ngetaken ngenani kok utamaanipun pun mu adzin setyo kita ye menawi wonten kesempatan ojo sampai ditinggal nih azan ojo malah kira-kiraan kang sama nazano kang Aja, tak iso malah rebutan ye wallahu taala alam faidah yang kapudur saking hadis menikah beberapa faidah insyaallah sepindah al hadis utawi hadis meniko dalilun merupakan dalil ala fadlil adzan ngenani keutamaan ibu nazan wa azimilan gede ne kadri sahibihi yaumal kiamah kedudukan yang muazzin dengar Allah ta'ala benjing teng dino kiamat masalah Waktu lifa dipun lima dalam yu azin nabi yu salam lainnya pun kanjeng nabi kok ndak azan lek memang gede nih ganjaran ini muazin. ya yeah. al kurtubi al imam al kurtubi dawahkan beberne sebabnya pokok kanjeng nabi ora azan sementara kanjeng nabi enggang mulangakan keutamaan ini pun wa atadharu an kaunin nabiy sallam lam yu'adhdhin lima yashmalu alaihi al-adhan min asyhadah sebab ning adzan niku nek kalimat syahadat ini sebagian saking dawuhipun al imam al qurtubi al qurtubi nisbah dibatin Cordoba spanyol islam telah sampai kepada spanyol mencetak kemuliaan dan membuat peradaban majunya Spanyol dengan Islam. Di saat barat ketinggalan, ketinggalan jauh dari kaum muslimin dalam segala aspek dan bidang. Ya. Wakilalan dawahkan dari sebagian alasan lainnya pokok kanjing nabi ndakzan bab wonten ing dan kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wakil alam nonton yang kang dawuh inna mata rokal azan lima minal hay Allah. Nyapa kanjeng nabi kok tidak azan? Le azan itu merupakan utama. Tipun jelaskan sebab eneng azan yang tentang kalimat hay Allah. Injil ini kok kalimat hay Allah salah, hay Allah salah. Al Fakana mongko ono wahyalan utawi hay Allah salah, hay Allah salah. Al iku amperan perintah. Fakana la ya hadan miman sami'u at ta'akhur. Lek sekanjeng Nabi sing azan. sementara di situ ada kalimat hayya 'alal shalah salat, hayya 'alal falah ya marang kebangke keberuntungan. Ini perintah. Kalau Nabi sing azan, perintah berarti boten wonten seorang pun yang boleh tidak salat berjamaah, kudu budal. wa ingkana lahu hajatun au darurah walaupun dua ini hajat kudu ditinggal ni hajat eh? ni apa? istajibu walir rasul perintah Allah penua panggilan ni Allah panggilan ni rasul wa Allahu ta'ala alam ya yeah. Mekaten. Wakilah lan wonten ingkang dawaken. Inna ma tarakal adzan, nabi nyapa kok gak azan? Lima fi sebab wonten ing adzan. Ya. Yeah. Bi amrin ya. Yeah. Li annahu kana fi suglin anhu bi umuril muslimin. Sebab Kanjeng Nabi tersibukkan kelawan urusan nih kaum muslimin wahada huwa sahih lan menikah insya Allah hingga ngeras waqad sarraha bithalika Umar radhiyallahu ta'ala an lawla al khilafatu la Umar bin Khattab dawahakan demi Allah seandainya orenek tugas sebagai seorang khalifah yakti aku bakal azan sebab nopo ngerti nih Umar bin Khattab ngenani gedini ganjarani muazin terus diantara alasan lainnya pokok kanjeng nabi urazan sementara panjangnya sing jelas ni gedini ganjarani muazin dipundawakan pilih sebab kanjeng nabi tersibukkan kelawan urusan kaum muslimin Umar bin Khattab mendoakan lek ndak aku jadi khilafah lek aku ndak jadi khilafah wis to aku jadi muadzin gedine ganjaran muadzin Dipun jelasaken ing wa makhtarahu al-Qurtubi lan menapa ingkang dipun pilih dening Imam al-Qurtubi pilih kanjeng Nabi mboten azan mergo ngurusi urusane umat huwa sawab menika kaleng leres Ya Falam yu'adzin an Nabiya Salam wa khulafau ar-rasidun Kanjeng Nabi Lan khulafau ar-rasidin buatan adhan <tuhat> Ling sigalihim bil khilafah Sebab kesibukan kelawan urusan khilafah Fal imamu ya ta'ala ku bijami usu'un Imam niku kaitane sedaya urusan ni manusia Kau muslimin Walau tafarra ghalimu raqabatil waqti lang syaghalaan muhimmatil muslimin khasatan fi zaman sabiq min dhalika qawlu Umar. Lek umpomo muazin Lek umpomo khalifah harus menyibukkan diri mengintai waktu terus sebab muazin tugasnya mengintai waktu merhatek nih serengenge merhatek nih nam rembulan nam merhatek fajar ya yeah. langsa an muhimmatil muslimin yakti bakal tersibukkan saking memperhatikan urusan kaum muslimin wallahu ta'ala alam Kata setini menopo dipundawakan Umar bin Khattab andai tidak ada tugas kekhilafan nisya aku akan azan lau ataktu la azana ma'al khilafah la azan lau sekiranya ataktu aku mampu al azana ngelaksanaan azan ma'al khilafah bersama tugas dari khalifah la azan tu yakti aku azan Umar bin Khattab tipun dikatakan dening di al Imam ibnu Abi Shaybah radhiyallahu taala <tuh> faida ingang nomor kali berdasarkan hadis menikah ustudillah bil hadisi istadalah bil hadis man yara al azan al imamah berdasarkan hadis menikah dan dosakan dalil pilih mu'adzin luwih utama daripada imam Mu'adzin luwih utama timbang imam dalilnya apa? kata termasuk hadis menikah Oke termasuk daipun pun Rasul al Imam dhomin wal muadzinmu Mutaman. Oke termasuk dalam menikah samun kita bahas Oke okay, termasuk hadis la yasma'u mada sautal muadzin insun wala jinnun wala syai'un ila syahida bihi yaumil qiyamah. Ora enek sing rungokne suarane muadzin mbuh niku menungso, mbuh niku watu, mbuh niku jin, mbuh niku setoyo Bahkan Nabi ndawakan ora barang sing terus, ora barang sing garing. Sing rungokne azan dan teng akhirat dadi saksi kangge muadzin. Dados semakin dowo jarak jauh jarak tempuh suara ni muazin semakin gede dan jarak ni muazin semakin nakeh keutamaan ni. Yeah, wallahu taala. Uki berdasarkan dari pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lau ya alamun nasfin tidak wasofil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu. Uki berdasarkan dawuh kanjeng Nabi. Seandainya mereka tahu apa yang di soft pertama dan azan, lalu mereka tidak mampu kecuali harus berundi, niscaya mereka akan berundi. Wallahu taala alam. Menikau pendapat pertama, pilih muazin lebih utama dari imam. Pendapat ini kang nomor kalian tendawakan, pilih imam luweh utama daripada muazin. Menikau doipun pun syafi'iyah lan al -hanabilah. lan nyunsewu wa wajjun indal hanabilah. Ya. Yeah. Dalile napa? Dalile dawuh Rasulullah sallam ingkang kariwataken. Ya. Yeah. Dening Ingkang kariwataken dening Muslim. Nabi dawuh idza hadzar fal shalah azin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Lek teko waktu salat supaya nisa si azan lan sing dadi imam sing paling gedhe.

Nah, saking hadis menikah, para ulama ndawahani, ndawakan imam niku dipilih. Sing kondisi ini paling sampurno keadaan paling utama. Bahkan Yun saya ulang jenengan ningali kitab-kitab fikih mutawal, termasuk syarat tiang niku jadi imam, ge. Enak sing bujuni paling agak Nih, para ulama ahli fikih loh ge. Kalau ngomong nyisarat nih mawon. Enak sing ngomong bujuni paling ayu. Dan nyapa? Sebab jadi imam niku kudu wong sing paling tumak nina kudu wong sing paling khusyuk Semakin akeh bojone, semakin ayu bojone insyaallah padang ini lan tumak hati hatine insyaallah. Nyuwun sewu niku kula isyarataken dawuhipun para ulama ahli fikih. pun wonten ing imam dipun syaratakan Anapun azan, ayo akad sapa sing pengen azan-azan. Niki dalil kang gini tiang ingkang kan dah imam niku luwe utama lainnya apa imam niku kudu dipilih le, le azan niku sopai ya yeah. wabillahu taala alam Ana pun kang rajih wallahu taala alam uki dalilipun Kanjeng Nabi lho ora tau azan. Khulafaur Rasyidin njundak tau azan. Walam yakunu mu'adzinin wala yakhtaruna al umuri illa afdalaha. Nabi tidak tahu azan, kulafa Rasidin yang tidak tahu azan, orang mungkin kan sing Nabi milih posisi kejabat sing paling utama. Ping ini menangan. Sampuni pun kita paparakan alasan-alasan menikah, sing rojih ini sing pun kira kira Monggo kita uncai. Anak pun ingkang rojih, wallahu ta'ala alam, ingriki kaulah badin nukil, daipun sehul islam minutai miyah wonten ing tapi pun al ikhtiarat qala sayyidul islam do sapa sayyidul islam Memenuhi taimiyah wa amma anapun imamatuhu sayyid salam kanjeng nabi kok dadi imam wa imamatul khulafa'ir rasidin lan kulawa rasidin kok dadi imam fa kanat 'alaihim niku tugas khusus fa inna fatul imamil a'zham niku tugasipun imam sing paling dhuwur khalifah dadas dadi imam niku tugasipun al imamul a'zam. khalifah ya tetap sopo sing dadi khalifah ini kulah yeah. sing kudu dadi imam walam yakun yumkin al jam ubainaha wa bainal lan boten mungkin kok dikelompok ini antara dadi imam kalau antara adzan azan Fasarat al imam ta matu fi hakim afdal min al sehingga ini dadi imam kang gini sinton kancing nabi kang gini sinton kulafa ur rosidin menikah afdal ketimbang dadi muadzin lah ya po, nyun sewu menikah merupakan tugas khusus. Sing kudu diayahi dening para pemimpin negara, mereka juga pemimpin negara, mereka juga imam. Sehingga pemimpin negara menjadi imam niku luwe utama ketimbang dadi muadzin. Nabi luwe utama dadi imam ketimbang dados muadzin. Hakipun Kanjeng Nabi, hakipun kula Pak Lainnya kok, Li khususi Kondisi khusus. kok keistimewaan dan keutamaan imam menikah karena kondisi khusus. Jadi contoh malih ini. Kita tertelur turunkan kepada kondisi yang lebih rendah. Yai dan enek santri. Kalau balik tanglet. Hik utama jadi mu'azin atau jadi ya, imam. Ya tadi ya tadi imam lainnya apa? Ya ini gak tahu adhan nih pak Sing ditugasi adhan santri-santri sehingga nyar-nyar Ya Dan ini insya Allah Allah ta'ala alam eng dalam memutusi Kita kiasakan di matang Kondisi pun Rasulullah SAW Mergo yai wis dadi yai Tugasi yai khusus dadi imam Yang ngono sing muazin liyani ai. Tati yai afdoli tati mu tati imam ada pun santri afdoli tati muazin. Wallahu taala alam. Sebab Rasulullah buatin rangkap, buatin rangkap tati muazin, yo ya buatin rangkap tati imam. Kulafa orang sini nggak buatin rangkap. Kenapa? Karena kondisi khusus mereka. Nah. Ya ini ku urusan ini saking urusan kaum muslim dan para santri. kadang jamnya urung entak, waktu ini mas, duhur wis masuk. Napa nah, mungkin mulang karwazan. Berarti pripun kondisi ini pun, berarti tugas ya ini ku jadi imam. Ya ini ku utama kangge yai, sebab kondisi yai podo karo kondisi Rasulullah sebagai pemimpin. Ana pun muadzin kangge liyani. Wallahu ta'ala anam. Wa ingka al azan afdol. Walaupun sopo wong sing paling ake azan insya Allah menikol weh utomo. Wallahu taala alam. Menikolah sekedik. Engkang mageboan kalian hadis hadis Rasulullah SAW engkang kariwayatakan saking sahabat Rasulullah SAW Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taalaan pilih panjenengan pun Rasulullah SAW dawahkan al muazzinuna at walunasi aana kiamah lan menikos merupakan anugerah hingga Allah Subhanahu Wa Taala paring tu muazzin lan mereka adalah tokoh mereka adalah terkemuka dan mereka akan dijamin selamat dari petaka derita di yau mahsyar Wallahu taala alam makaten mboten bilih ingkang saged kula aturaken soal jawab sebab wekdalipun ingkang terlalu mepet mabbilih benjing insyaallah pertemuan ingkang ngajeng muki mugi, -mugi saged rampung langkung awal sehingga ini wonten kesempatan tanya jawab. Subhanakallahumma marabana hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.